その健康で頑丈な足で仲間を二人も蹴ったんだもんな。Yurutan kun berada di satu tempat. Apakah mereka akan ketemu? Nah ini langsung saja ke animenya ya ini. Tower of God episode 11. Yurutan kun. Kalau di sini sebutannya BAM. Di translate-nya BAM bukan Yuri. Oke. Sudah jelas lah. Pasangannya berisik gitu kan udah bebel. Yuru bersama kelinci ya. Masih bisa-bisanya apa nih cok anjir. Berarti dikit lagi Kun sama Yuru ketemu dikit lagi cuy. Oke lah kita tinggalkan dulu openingnya lah. Bisa-bisanya apa nih gitu. Ini opening sama ending yang nyanyi satu orang ini. Yang nyanyi sama, hebat berarti ya. Langsung dipakai dua kali cuk. Opening dan ending. Emang kena serangan cok, kesana cok. Nembus cuy. Kalau memang orang yang sedang marah, powernya langsung meningkat drastis cuy. Orang sedang marah cuy. Atau ngetik kok muter-muter tuh ngetik apa? Ngetik kok muter-muter. Terangkap siapa tuh?
ireng regular. Apa nama itu? Malah nama Apple yang muncul. Nah, dikit lagi kena pukulan tuh, dikit lagi tuh. Udih, tangannya siapa lagi tuh? Sampai mundur. Anjir, mati gak ini? Sese, kalau itu tangannya punya si Kasano, tujuan awal kan ingin diselamatkan Kasano, tapi kok malah penyerang, cuk? Yuk marah ini, salah sangka. Salah sangka jelas, dikiranya dibunuh sama dua orang ini, anak buahnya aku. Salah sangka nih pas ini. Walah, si kelincinya tuh malah bikin ruyam, cok. Malah bikin ruyam, cok, kelincinya, cok. Nah, si kelinci itu dilindungi sama si Yoru. Langsung 5, cok, anjir. 3 saja sudah kewalahan 5. Oh, ini masih belum tahu ya kalau Yoru itu fuk. Masih belum tahu, cok. Mancing biar Ran bisa menyerang. Bisa pakai pelindung, cok. Si kelinci hebat juga, cok. Aku kira si kelinci cuma newbie biasa, anjir. Wah, kalah ini. Yoru menang ini. Kesalahpahaman, kok. Dan si kelinci malah yang mancing. Kelincinya mancing. Oh,
Kang Biorang. Padahal ngomongnya sih Torasuke. Nah ini nih si Kun dateng, Yuru harusnya kaget melihatku. Oke, pertemuan Kun dengan Yuru, apakah si Kun sadar? Jiki mau bohong jane iso malah mau diletakkan diri cok. Apa nih, jika kau udah mau buat semua yang akan mati cerita layar cuy virus. Beni Amino Kasano, Beni Amino Kasano. Kita mau ikut kami, oke. Satu sih. Buat temanmu. Wajar Yuru lagi yang harus menanggung. Jadi si Kun masih belum sadar kalau itu tuh Yuru. Kun belum sadar, Cok. Kun. Harusnya si Yuru bisa langsung nyerang tiba-tiba, harusnya. Kok nggak mau menyerang si Yuru? Dan saya baru sadar kok suaranya kok beda. Kok suaranya beda.
Sirak malah belum muncul ya. Asal Aki belum baru. Wih, sabar ini. Oh. Aku kira udah sadar. Oh, belum sadar kalau itu tuh Yoru, anjir. Waduh, padahal udah jatuh tombolnya. Masih tuh gitu ah. Kok malah diledakkan ki orang piye jane iki. Padahal udah dilarang loh malu tekan. Ya masih itu. Mulai sadar ini kalau itu tuh Yoru. Burungnya mati itu gimana tuh? Pengkhianat tuh, pun dikhianati si pun. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan si Rahel. Oh,
Apa nih? Si Rahel. Ketawain tuh anjir. Anjir, sampai episode ini pun si Rahel ngeselin cuy, gila cuy. Berarti yang meminta ingin membunuh pun tuh si Rahel. Oh gila cuy. Udah, sadis juga cuy. Anjir, sadis juga cuy. Wajar Yoru aja didorong mau dibunuh. Yoru aja mau dibunuh cuy. Masih gak sadar bukan salahku. Masih gak sadar anjir. Anjir, ini orang kepiye jane. Gila. Enggak pun mati atau enggak itu cuy. Kan dia kan kena, ya mungkin agak wajar kena ledakan terus kena batu-batuan dari menara. Wah, ini anggap aja kelompoknya Kun runtuh. Si Kun kena musibah, terus timnya yang ditinggalkan juga